biasanya di preskin di 8 di 7 7 gede lah, 7 salapan bisa, namun nyaeta gitu. Naon nyaeta teh nya urang bingung lawan saha. Yo motor teh kurang buak buak bisa nanti tarik wae guysnya. Yo guys, kembali lagi bersama Kang Itin dan Manetin Nyalari. Wah, jadi sekarang kita bakal latihan balap lagi bos ya. Olahraga favorit Kakang ya. Ya memang sekalian persiapan Tasik ya, Pin ya. Bos kaki sudah bawa, Pin? Nah, jadi sekarang kita bakal latihan Tasik dan di sini ditemani dengan kameramen kita, Uki dan juga Januar. Oh ya, aman aja. Aman aja. Oh, aman soalnya. Awalnya yes ya. Ini kurang modal. Nah. Nah, jadi di sini kita helm di mana, Pin? Di depan. Nah, kita bakal pakai balap yang Burao dan juga yang MX King. Kita bakal tes ya, ringnya. Sugan bisa mentas di bracket genap. Giran kesian. Ini sepatunya sudah pakai. Jadi di sini Uki pun bakal turun ya. Turun bracket 11. 11. 11.5 ya. Ini sudah jaket sudah disediain semuanya. Ini ASC. Mustopi. Anak Sultan Cianjuang mau balik ya. Jadi sekarang kita gaskeun dan juga membawa pedok. Insya Allah semoga dikasih cintanya, oke? Okay? Jadi Januar dan Pahri naik motor, terus Kakang naik mobil sama Alvin dan Uki. Uki di belakang sepertinya. Aman. Atau aman. Di depan bisa lah ya? Bisa. Bisa, yaudah ya. Langsung aja gaskeun, bos. Oh, ya. Kira-kira sampai di tempat balapnya sudah selesai, latihan lah ya, latihan hari ini sudah selesai. Alhamdulillah Kurau dan Sapur yang aman aja. Untuk masalah time gimana nanti, karena kita balap untuk hepan ya, tidak perlu gimana-gimana. Nyamarinya aman, siap. Kan yang penting satu, RT kita bagus-bagus. Dua digit semua ya. Suatu ini besar 300 aja 200. Sekarang 60, 50 di bawah 100 lah ya. Namun bisa di bawah 10 lah targetnya. Tasik aja. Tasik maksudnya. Maaf nih ya, bukan sombong nih.
0,005. Sekarang karena beda timenya, beda ini, ya udah, akan belajar lagi lah. Mungkin nanti selanjutnya kita juga bakal ada konten latihan, namun kayaknya ini bakal dijadiin drag. Penasaran pakai motor 7 detik. Ya. Kurang meli. Langian guys, buntungan guys ya. Tapi buntungan pangkasepna salam dunia. Oke, gaskeun. Gas. Yo, jadi guys, alhamdulillah si bala ulah Yo, jadi sekarang kita lagi sinematikan dulu karena memang beres balap, biasanya kita sinematikan. Di sini posisinya sudah maghrib guys ya tuh. Ini buraong di sini. Alhamdulillah semuanya ini berkat salapan. Salapan. Boci emang ngejar salapan. Tapi tadi ini terakhirnya berapa sih? 93. Kan bagus ya. Sedikit lagi nya. Terus si Buraong 9 kalau enggak 10-1 ya. Jadi ya begitulah untuk namun untuk Sang Kuriang ini telah terjadi sebuah insiden yaitu kupling slip. Ya, makanya Yo motornya kurang buah. Biasanya tuh tarik wae guysnya. Kamu dia ya udahlah gitu kan di sini lihat. Cahayanya bagus. Siapa tahu Hoki datang kereta kita foto cekreknya. Benar Pak Hoki. Semua palenya. Sini kondisi Sangkuria sekarang. Itu guys belum diapa-apain guys. Kakak tuh bingung kalau diapa-apain takutnya tuh nanti timenya tuh terlalu merosot ke dalam gitu dalam artian nanti karena teh jauh teuing gitu kan. Yang bisa mana bisa ya di preskeun di 8 di 7. 7 gede lah, 7 salapan bisa namun nyaeta gitu. Naonnya nyaeta teh nya urang bingung lawan saha gitu kan karena kelasnya paling bracket paling gancangnya bracket 8 gitu. Bisa nanti mun 7 leuwih bingung ya. Jadi nanti nyangga sih urang ini jadi lain mun urang genep 7 detik lawan lain tapi lebih ke bingung kelasnya enggak ada gitu ya. X-Mac di DIY, X-Mac-nya nyantunya. Pertama terima kasih buat kalian yang udah ikutin keseruan Kakang. Pertama Itini Mare Tinjari, salam meledak. Pertama nantikan konten-konten yang bakal meledak selanjutnya. Well.